wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Baik, kita sudah masuk di al-qa'idatu ar-rabi'ah wa hiya al-akhir. Tapi sebelum kita masuk itu, ya kemarin Syekh rahimahullah taala menyebutkan satu hadis ya. Yaitu hadis yang baru tadi didengarkan, hadis Abi Waqid Al-Laitsi riwayat At-Tirmidzi. Ya, hadis ini beliau bawakan ya sebagai dalil kalau di antara manusia itu ada yang menyembah pepohonan dan apa? Bebatuan. Nah, ini di sini apa? Ada ya yang menyembah atau mengagungkan dari pepohonan. Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam keras di dalam mengingkarinya. Ini permintaan kalian ini sama dengan permintaannya siapa? Bani Israel kepada Musa. Yang mereka katakan, ija'al lana ilahan kamalahum aliha. Ya, buatkan untuk kami sesembahan sebagaimana mereka juga apa? Meminta untuk dibuatkan sesembahan. Ya. Jadi itu pendalilan, hadis itu pendalilan tentang asyjar, tentang pepohonan. Kalau ahjar ya mencakup ayat di afara'aytumul lata wal uzza wa manata salisatan ukhra, karena tiga sesembahan itu ada yang terbuat dari apa, bebatuan berhala ya yang disembah. Baik, kemudian kata beliau rahimahullahu taala, al qaidatur rabi'ah, kaidah yang keempat, anna musyriki zamanina aghladu syirkan awladu syirkan minal awwalin. Lianna al-awwalina yushrikuna fi ar-rakha'i wa yukhlisuna fi shiddati. Wa musyriku zamanina syirkuhum daimun fi ar-rakha'i wa shiddah. Wa dalilu qawluhu ta'ala, fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahuddin. Alamma najahum minal barri idha hum yushrikun. Kata beliau, kaidah yang keempat, bahwasanya orang-orang musyrik di zaman kita, di zaman sekarang, maksudnya di zamannya penulis ya, Syekh Muhammad rahimahullah, aghladu syirkan, lebih dahsyat, lebih besar, lebih banyak kesyirikannya, minal awwalin, daripada orang-orang dahulu. Lebih banyak kesyirikannya daripada orang-orang terdahulu. Kenapa? Ini alasannya. Di annal awwalina, karena orang-orang terdahulu itu yusyrikuna fir raha, mereka melakukan kesyirikan di kondisi lapang saja, di kondisi senang. Ya, di kondisi apa? Lapang, di kondisi senang. Wa yukhlisuna fi syiddah, tapi di kondisi darurat. Ya. Mereka apa? Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Mereka di apa namanya? Tidak semua keadaannya melakukan kesyirikan. Ada di waktu-waktu tertentu saja, yaitu di kondisi di apa? Lapang. Adapun di kondisi gawat, di kondisi darurat, ya mereka apa namanya? Mengikhlaskan ya peribadahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Syekh, wa musyriku zamanina syirkuhum daim. Adapun kesyirikan di masa sekarang, ya kesyirikan mereka itu daim, terus fir raha'i wa syiddah, di masa lapang ataupun di masa sulit. Nah, ini satu sisi ya, menunjukkan apa? Kesyirikannya orang-orang sekarang itu lebih apa? Lebih banyak, lebih besar, lebih dahsyat daripada orang-orang terdahulu. Mana dalilnya akan hal ini? Ayat di surah Al-Ankabut ayat yang ke-17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin." Apabila mereka rakibu, menaiki, berlayar ya, di atas perahu, da'u Allah mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan agama ini kepadanya. Ini disebutkan, jadi mereka naik perahu, naik kapal,
Ia dalam keadaan diguncang oleh apa? Ombak yang sangat besar, angin yang sangat dahsyat. Yang tahu sendiri ya, kalau di kapal, kalau angin keras, ombak pasti apa? Deras, besar. Ya. Ini di kondisi apa? Senang atau susah? Kondisi susah, pasti darurat. Ya, di kondisi seperti ini, kata Allah, da'allaha mukhlisina lahuddin. Mereka orang-orang musyrikin mampu mengikhlaskan permintaannya, mampu mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Paham? Tapi lihat, falamma najjahum ilal barri. Kata Allah, tatkala kami selamatkan mereka kembali ke daratan, idahum musyrikun. Maka mereka kembali melakukan kesyirikan, kembali lagi menyembah berhala-berhala yang mereka apa? Besarkan. Nah, ini dalil, ayat ini dalil yang menunjukkan apa? Bahwasanya kesyirikan mereka itu terjadi di waktu apa? Raha saja. Di waktu apa? Raha. Adapun di waktu syiddah, di masa susah, ya, di masa genting, mereka tahu yang bisa menyelamatkan, ya, yang bisa melindungi kami dari bahaya ini bukan berhala-berhala yang kami sembah, tapi apa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Paham ini? Baik. Ah, kaidah ini, kaidah yang keempat ini sebenarnya kesimpulan sebagaimana yang telah kita sebutkan. Kesimpulan dari kaidah pertama, kedua, dan ketiga. Coba kita lihat. Kaidah pertama apa kaidahnya? Hah? Apa kaidahnya pertama? Apa? Ya, hakikat kesyirikan orang musyrikin pada apa? Dia pada uluhiyah. Pada rububiyah mereka apa? Mereka akui. Ya, orang sekarang banyak dari orang sekarang ya, jangankan uluhiyahnya, rububiyahnya saja sudah rusak. Ada orang dia datang kepada penghuni kubur, memang sudah dia maksudkan orang ini yang bisa apa? Mendatangkan keberkahan pada hartanya. Tidak lagi bersandar kepada apa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kaidah yang kedua tentang apa? Alasan. Ya. Orang-orang musyrikin apa? Menyembah. Jadi alasannya bukan maksud mereka mendatangi berhala-berhala itu, bukan keyakinannya itu yang mendekatkan, bukan. Bukan apa namanya, bukan yang memberi rezeki, bukan yang mengatur, yang mampu atas segalanya, bukan. Keyakinannya tetap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang sekarang? Ya, alasannya ya macam-macam. Ya, baik. Dan yang ketiga terkait tentang apa? Bentuk-bentuk dari kesyirikan itu. Ya, yang kesimpulannya berada di kaidah yang keempat, bahwasanya kesyirikan di zaman sekarang itu lebih aglau, lebih tebal, lebih banyak, lebih dahsyat, lebih parah. Ya, daripada orang-orang sebelumnya. Kita akan sebutkan ya, insyaAllah, sisi-sisi kenapa dikatakan orang-orang sekarang lebih dahsyat daripada orang terdahulu. Baik, sebelumnya dulu, jadi ayat ini di surah Al-Ankabut, فَإِذَا رُكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Ini hanya satu ya, salah satu bentuk ayat yang Allah Subhanahu yang Syekh rahimahullah taala sebutkan di dalam berdalil akan masalah ini. Dan bukan hanya satu ayat ini. Ya, ada beberapa ayat di dalam Al-Qur'an yang semisal dengan ini yang menjelaskan bahwasanya orang musyrikin di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka itu syirik, melakukan kesyirikan di keadaan susah saja. Ya, adapun di keadaan senang mereka di keadaan apa? Di keadaan susah, adapun di keadaan senang mereka apa? Melakukan kesyirikan. Adapun di keadaan susah mereka mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ayat yang semisal dengan ini bisa dicatat ya, antum nanti lihat. Ayat di surah Yunus. Surah Yunus ayat 22 sampai 23. Thank you.
Ya, ayatnya itu hatta idza kuntum fil fulki wa jarayna bihim birihin dan seterusnya, ya. Jadi ayat di surah Yunus ayat yang ke-22 dan 23. Kemudian ayat di surah An-Nahl ayat 53 sampai 55. Kemudian yang ketiga ayat di surah Al-Isra ayat yang ke-67. Demikian pula ayat di surah Al-An'am ayat di surah Al-An'am yaitu di nomor di ayat yang ke-63 sampai 64. Dan juga di ayat di surah Luqman ayat yang ke-32. Surah Luqman ayat yang ke-32. Taib. Itu beberapa ayat ya, sebagai ayat dalam Al-Quran yang disebutkan tentang masalah hal ini. Ya. Taib. Siapa yang punya mushaf? Coba buka, baru baca. Baca dengan terjemahnya, ayat surah Yunus dulu. Indak ya Ahmad. Ayat keberapa tadi? Ayat di surah Yunus. Ya. Falamma anja'ahum idahum yabaguna fil ardi ghayril haqq. Ya ayyuhan nasu innama tuhya. Ayat keberapa itu? Ayat berapa untuk baca itu? 22 dengan 23 itu? Iya, coba dibaca. Hah? Walladhi yusayyirukum Walladhi yusayyirukum bil bahri wal bahri hatta ila kuntum fil kulli وَجَعَلْنَا بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ Itu ayatnya ya. Coba dibaca terjemahannya. Ya Allah menjadikan kamu kebenaran di daratan dan berlayar di lautan. Baik, itu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian wahai orang musyrikin bisa berjalan di daratan dan di lautan, maksudnya berlayar. Terus
sehingga ketika kamu berada di dalam kapal dan meluncur, ya kapal itu membawa mereka. Apa? Dan meluncurlah. Kapal itu membawa mereka di orang-orang yang di dalamnya dengan jumpa tangi yang baik. Tayyip. Jadi ya, jadi kalau mereka kapal itu membawa mereka dengan kondisi yang baik, ya angin yang tenang, ya mereka farihu, ya tidak bergembira. Terus, ya mereka bergembira dengan keadaan angin itu. Ya berlayar angin tenang, ya mereka juga tenang. Terus, tiba-tiba mereka meninggal dan mereka hidup. Dan mereka mengira tergantung bahaya. Maka mereka berdoa dengan tulis ikhlas kepada Allah semata. Seraya berkata, sekiranya engkau menyelamatkan kami pasti kami termasuk orang yang bersyukur. Ya, baik. Jadi awalnya mereka apa? Bergembira. Ya, mereka bergembira dengan angin itu. Nah, tapi ketika datang kepada mereka ombak dari segala penjuru, ya min kulli makan wa dhannu annahum uhita bihim da'allaha mukhlishina lahuddin, ya sangkaan mereka tidak ada yang bisa menyelamatkan, ya ini sudah kondisi apa gawat, ya maka mereka da'allaha mukhlishina lahuddin, mereka mampu berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan ikhlas, artinya apa, mereka tinggalkan apanya, kesyirikannya. Tapi lihat la in anjaytana min hadhihi, ya, seandainya kami diselamatkan dari hal ini, dari kesusahan ini, ya, lanakunanna minasyakirin. Kami akan menjadi apa? Orang-orang yang bersyukur. Ini janjinya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Falamma najahum apa? Idahum yabghuna fil ardi bighairil haqq. Falamma anjahum, ya, tatkala mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tiba-tiba mereka juga kembali berbuat kesyirikan, yaitu berbuat kerusakan di atas muka bumi. Ini semisal atau tidak dengan ayat di Al-Ankabut? Semisal. Jelas ya? Demikianlah ya orang-orang musyrik itu. Ya, dan seterusnya dari ayat-ayat yang antum sudah catat ya. Nanti antum lihat sendiri. Ya, ini mirip-mirip semua. Ya, ayat ini semua menjelaskan bahwasanya kesyirikan orang-orang sekarang lebih dahsyat, lebih besar, lebih parah daripada kesyirikan orang-orang terdahulu. Baik, dari sisi mana kita akan sebutkan? Ya, yang pertama, kenapa dikatakan kesyirikan orang sekarang lebih besar daripada orang terdahulu? Dari sini sudah nampak ya di kaidah yang keempat. Ya, yang pertama, kesyirikan orang sekarang, ya, itu terjadi pada rububiyah dan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan orang sekarang itu syiriknya pada tauhid rububiyah dan uluhiyah. Ya, ada pula orang dahulu kesyirikannya apa? Di uluhiyah saja, di tauhid uluhiyah. Baik, perbedaan yang kedua. Ya, kesyirikan orang terdahulu dari sisi asma wa sifat, nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kaum musyrikin dahulu tidak ada yang mengingkari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala kecuali nama apa? Ar-Rahman saja. Itu saja satu yang mereka ingkari. Adapun orang-orang sekarang, ya beraneka ragam tentang apa? Asma wa sifat. Ya. Di antara mereka ada yang mentakwil, ada yang menafikan seluruh nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala kecuali satu sifat saja, itu sifat al-wujud ya. Mereka tidak bisa ingkari. Ya, ada yang menetapkan nama tapi menafikan nama sifat. Itu apa namanya? Di antara bentuk. Kemudian yang ketiga, dari perbedaannya juga
Kalau orang dahulu kesyirikannya itu pada hal atau pada sisi dia mengambil perantara. Ya, sebagaimana yang dijelaskan di kaidah yang kedua. Kesyirikannya dari sisi apa? Mereka mengambil perantara. Artinya apa? Sebagaimana yang telah kita jelaskan, ya mereka datang ke sana ditolabil qurba wa syafa'ah saja. Ada orang-orang sekarang ada yang mendatangi kuburan, mendatangi pepohonan, ya memang tujuannya di situ. Mereka yakini ini yang memberi, ini yang mengatur, semuanya seperti itu. Dan itu kita dapat ya di zaman sekarang. Baik, kemudian poin yang keempat juga, sisi dikatakan lebih dahsyat di zaman sekarang daripada dahulu. Ini yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala. Kalau di masa dahulu, itu kesyirikannya orang musyrik di masa 8 saja. Kalau orang-orang sekarang, kesyirikannya apa? Firroho'i wa syiddah. Di masa, baik itu di kondisi lapang, di kondisi lapang ataupun di kondisi susah. Paham ini? Itu yang keberapa? Keempat. Sisi yang kelima, ya dari apa namanya terkait tentang hal ini, kalau orang dahulu mereka mengerti tentang makna dari la ilaha illallah, tahu kandungannya, tahu konsekuensinya. Makanya ketika mereka diajak untuk masuk dalam Islam, mereka apa? Tidak ingin, karena mereka tahu. Menunjukkan apa? Mereka paham. Ya, adapun sebagian orang sekarang, ya mereka apa? Tidak paham tentang la ilaha illallah. Ya. Kalau orang sekarang ditanya apa itu la ilaha illallah, ya. Paling mereka bilang tidak ada yang memberi rezeki, tidak ada yang menghidupkan, tidak ada yang mematikan, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ya, kalau orang dahulu paham tentang konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Taib, dan sisi berikutnya juga disebutkan oleh para ulama. Kalau orang dahulu, ya, orang-orang musyrikin, mereka sadar kalau mereka itu menyelisihi Rasul mereka. Ya. Mereka sadar, mereka tahu kalau keadaan itu dia menyembah berhala itu menyelisihi apa? Para nabi dan rasul yang diutus kepadanya. Ada pula orang-orang sekarang, ya. Perbuatan-perbuatan itu minta ke kuburan apa semua, ya, itu menyangka bahwa mereka berada di atas agama. Ini agama ini. Ya. Tapi mungkin itu berapa? Lima ya? Dari enam. Sisi dikatakan ya, sebagaimana yang disebutkan oleh penulis di sini, kesyirikan orang sekarang lebih kental daripada apa yang terjadi di kalangan orang-orang terdahulu. Baik, ini yang menjadi kesimpulan dari kitab Al-Qawaidul Arba ini. Ya, oleh karena itu, kalau kita tahu ini, kita akan paham bahwasanya ritual-ritual yang biasa terjadi di kampung, yang biasa kita saksikan di tengah-tengah masyarakat, itu semua ya salah satu bentuk atau praktek dari kesyirikan. Ya. Kita sebagai thalabatul ilm yang tahu ilmunya wajib menyampaikan ya hal ini kepada mereka. Baik. Dengan ini alhamdulillah selesai dari kitab Al-Qawaidul Arba.
Baik, hadza wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.